رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم امرا فعلا sudah selesai. Diam macam kata ni.
memang terdakwa. Kemudian Allah Ta'ala tangguh. Bertobat ni punya lama. Selagi kita ni nyawa duduk di badan, selagi itulah kita ni boleh Allah Ta'ala beri izin. Selagi nyawa tak duduk di halka, nyawa duduk di ghor-ghor, ghor-ghor nyawa punya qah. Dia punya qah dia nak kelak tu qah macam lembu kan, qah dia bunyi gitu, mati-mati ya. Selagi nyawa tak duduk itu tak apa. Kalau orang tanya aku dipelongkan tu apa lawan tak dipelong hamba ni sampai lah mati mak 70 punya lama tu hamba kita tu tau bayi benarkan taubat. Tak taubat juga ya. Nak tak saya berujah lah. Tak tentu, tak tentu. Nanti yang depan Allah nak jawab tak boleh. Takut kita pasal lah. Tapi kita nak berujah tak boleh. Ya Pak Allah benar. Kalau Allah berujah dengan kita baik. Dan dipermas, maka dibalaskan dia orang yang bertaubat tadi dengan beberapa balasan yang baik, dan dipermasuk akan dia ke dalam syurga. Apa dia syurga? Kebun yang ada di dalamnya beberapa nikmat yang tak pernah manusia merasai selama hidupnya di dalam dunia ini. Kalau di dunia kita pasal nikmat, tak kira lah. Itu tak ada nikmat lagi berbanding akhirat. Aduh. Mala ainun ra'at. Suatu yang tak pernah mata lihat. Wala udhunun sami'at. Yang tak pernah telinga dengar. Tak begitu. Hak mata tak pernah tengok. Hak telinga tak pernah dengar. Dan apa yang tak pernah terlintas di hati basyar, di hati manusia. Cantik dalam syurga. Dia nak cerita tak boleh. Kalau cerita lebih mohon. Dan kalau cerita pula tadi pakai takbih mana ni. Kita faham lah. Mana Tuhan kata cantik ni cantik, tak tahu tak terbayang lah Tuhan. Hak dunia ni, hak manusia buat. Di dunia ni dia ada campur tangan di antara manusia dengan Allah. Allah Ta'ala buat dengan jalan taksir dan ijab. Kita buat dengan jalan usaha dan ikhtiar. Tapi di akhirat dia tak ada campur tangan. Dia tak ada usaha yang lain. Allah direct. Lepas tu bila hak di akhirat nak lawan tak boleh. Hak dunia ni Allah Ta'ala bagi, maknanya Allah Ta'ala yang diputih tapi dengan usaha kita kan. Setiap satu perbuatan dia ada dua kudrat. Kudrat hadis, kudrat manusia, usaha dan ikhtiar. Kudrat Allah, kudrat Allah beri bekas, beri jadi, beri putih, beri bakar, beri itu. Tapi di akhirat dia tak ada hak dunia pun tak ada bercampur juga. Cuma pandang usaha saja dan tiga tahun kita buat dia. Kita tak dapat apa langsung. Nah, cuma tengok di usaha dan Tuhan kata walakum maka sabtum zahar pasal fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas. Berlaku yang kerusakan di laut dan di lautan di bumi ini dengan sebab usaha-usaha tangan kamu. Di mana Allah nisbah juga usaha. Kita sebut kata perbuatan kita majazi ya. Hakikat Allah juga. Tapi di akhirat tulis. Hak dalam syurga tulis. Hak Tuhan buat tak ada campur hari. Kita buat rumah ya Tuhan yang bagi. Tuhan yang bagi jadi rumah tadi. Tapi dia usaha pilih kita. Kita mau peta. Kita mau macam ni. Kita mau plan untuk macam ni. Tak elok. Hak Tuhan buat akhirat di syurga. Hak dia semua. Sebab tu elok kita tak tahu di mana. Tak di dunia ni iyalah. Hak Tuhan lakar juga. Tapi ada usaha ikhtiar tu dah kita pilih nak buat rumah macam ni. Nak buat bentuk macam tu. Kita masalah lah di akhirat kita tak tahu lagu mana. Tu yang sebenarnya tu yang punya hamba. Dia di akhirat ni. Tak di dunia ni. Kita duduk 5 hari kita cuba ya. Rumah mula banglo kita pun beli. Setelah tu habis sewi lah. Lepas tu tak ada lah. Lepas tu tak puasa apa. Di akhirat, di syurga, hari-hari kita puasa diubah. Kita masuk hari-hari macam mana kita masuk hari pertama. Hari yang 1,000,000 kali pun macam hari yang pertama. Dia ku elok dalam syurga. Dia tak ada pernah puasa jemur kau. Dalam syurga.
kita nak. Ha. Hak di dunia entah elok ke mana pun, mula-mula dia basuh. Lepas tu dia malas. Ha. Belagak hati sikit, keluar pergi tengok kat tidur. Calak pada, baru beli. Pada lama beli 3 botol lantak pergi kat hang bunyi keriak pergi buat datang. Ha. Ha. Kalau cerita ni jenuh kan. Dan barang siapa ha, apa? Kebun yang ada dalam beberapa nikmat yang tak pernah manusia merasai selama hidup dalam dunia ini, lalu mana tak tahu, tunggu nanti di akhirat. Dan barang siapa dipermasukkan ke dalamnya, ke dalam syurga, nescaya kekal yang selama-lamanya dan muda selama-lamanya, sehat dan sehat selama-lamanya, dan bertambah cantik selama-lamanya. Betapa cantik bukan dekat kita, rumah kita, kenderaan kita, kebun kita. Hari-hari nampak cantik, pun cantik. Kita pun kita pun hudup-hudup. Bini pun hudup-hudup. Kena cari lain. Kutuk-kutuk. Tapi kalau di akhirat, ku elok. Ha. Rumah kita nampak sebagai elok. Ha. Bukan kata kita saja, bini kita nampak kita hudup. Nampak bini dia kan, bini tak Allah. Asyik-asyik tengok hak. Tengok pak hang dalam. Aku asyik-asyik tengok pak hang. Pak hang. Dulu ayu-ayu. Nah ini pak hang, mak hang. Lalu kepala bapak. Nak buat macam mana di dunia macam tu? Dia jadi cemuh ya. Dia akhirat tak. Tu kekal, dia bini. Kalau siapa masuk syurga, dia kekal. Siapa masuk neraka, tak bisa kekal. Kalau masuk syurga, kekal lah. Dia masuk syurga, dia tak keluar. Mana boleh dia masuk syurga, tiba Allah nak pitok dan neraka lah. Tapi duduk dan neraka, Tuhan boleh ambil pitok dan syurga. Bila duduk dalam neraka, dia tak sebisa kekal. Tapi kalau duduk dalam syurga, mesti kekal. Sebab tu bila Allah kata apa, kamu masuk neraka, ada can masuk syurga. Kalau Allah kata kamu tak masuk syurga, tak ada can masuk syurga. Ha. Kalau Nabi kata tak masuk syurga orang yang bijak-bijak, ni hadis sedih lah. Kalau Nabi kata orang macam ni masuk neraka, ada can. Bila Nabi kata masuk neraka, mana diberi can masuk syurga. Tapi bila kata tak masuk syurga, habis. Dan kata Nabi kata hang tak akan masuk syurga, habis nak masuk mana lagi. Kalau Nabi kata hang masuk neraka, ada can masuk syurga. Sebab masuk neraka dia ada harapan masuk syurga. Tapi bila mas tak masuk syurga, bila masuk syurga dia tak akan keluar. Bila masuk neraka dia boleh keluar. Dia gitu. Macam mana? Macam orang mukmin yang dah harta kepada Allah di dunia. Dia masuk neraka kena azab setimpa dengan dosa yang dia buat. Lalu Allah Taala keluar dia masuk syurga. Bahkan ada yang hati yang untuk kena siksa tak lama Nabi masuk syurga. Nabi masuk dalam neraka. Nabi pergi cari umat dia. Dalam hadis pun dia ambil bawa pulang. Nah, hak tu tu ada can Nabi syafaat sampai ke dalam neraka. Ada hak yang lagi tak ada syafaat. Hak tu tak payahlah. Tapi dia kena azab gunggang dan lah keluar juga. Tapi syaratnya kalau kita hak Melayu ni, dia ada la ilaha illallah. Kalau dia tak ada la ilaha illallah, tak ada Allah, bukan dia tak mengucap. Dia bukan kata dia kafir dah. Dia Melayu. Dan dia tak semayang. Dan dia kata semayang tak wajib. Ini masuk neraka selama-lamanya. Free masuk syurga. Masuk neraka tak kena bayar. Semua free. Kalau tu, okey, surat pendek kat rumah. Tak semayang, apa-apa tak semayang. Tak sampai sebuah malikat mau tinggal lagi. Dia kata tak sampai lagi sebuah malikat mau. Tak apa lagi. Kalau dia kata apa, semayang tak wajib. Allah, habislah. Masuk neraka selama. Dia kata sembahyang tak wajib kafir. Boleh kafir. Tiket la ilallah habis. Kita ni ada tiket. Tiket untuk syurga la ilallah. Sama ada cepat atau lama. Sama ada belakang atau depan. Tak cepat pun jenis nanti pada di akhirat ni. Terus masuk pun. Dia orang bagi biruan ni hisap. Tambah hisap kau ni. Kau ni masuk juga. Tambah hisap kita kena hisap dulu. Ada yang kena azab dulu. Ada yang syurga, syurga hak kena bawa.
kelas bawah pun tak nak lawan nak dunia ni, kelas bawah pun. Ah, duduk kelas bawah. Bukan duduk atas, dia ada juga. Dia buat bayangan akhirat. Ha? Akhirat ni kesinambungan daripada bayangan dunia. Kita tengok lagu mana dunia, di akhirat lebih kurang. Bukan kata akhirat dahsyat lagi, tapi gambaran kita boleh bayang. Nah, kalau kita tengok PJPJ, kalau kita tengok kita ambil lesen, hak dia tu, hak lepas-lepas, hak ni ada bukit lepas, ada sakut, bawah-bawah, hak dalam pati, hak niti, niti tak kayu, hak motor, hak ni lepas, hak ni pau, mana kena ambil, ha. Kadang-kadang dia ingat macam pada masyarakat. Dan malam ni lagi tu. Dan ni macam-macam, kita niti tak kayu lah. Kena belajar Injil lah. Jemput ayah tu, ada yang pun ada smartek. Pada kau pun pergi duit. Ada smartek. Ada yang atas ilmu, bagi saat dulu. Dekat-dekat meh. Ada yang banyak tunai, atau patok. Tapi lah ni nak tarah dia lah. Itu bayang-bayangan yang tunjuk lagu mana. Di Facebook pergi duit lah. Dia tak ada boleh banyak kalau kita nak pagi mana ni. Hidup tengah-tengah main. Tak boleh lah. Kita kena habis lah. Jadi pun tengah-tengah hujung lah. Kekal selama-lamanya. Dan muda selama. Duk muda tak ada tempat. Dan sihat selama-lama. Tak ada lah. Dia dan syukur tak ada kecil manis. Jantung tak ada. Dah tinggi pun semua tak ada. Makan lah. Nak makan bau. Jadi tak itu lah. Dia makan-makan hilang. Makan-makan hilang. Tak tahu pergi mana. Di akhirat toilet tak ada. Di dalam syurga tandas tak ada. Tandas jambah apa semua tak ada. Kantin tak ada. Restoran pun tak ada. Ha, nak makan apa main. Ketik makan. Tapi yang pasal nak makan dalam restoran tu jadi restoran. Ha, makan lah seorang. Pasal makan pulau kan boleh makan. Apa saja nak boleh. Ha, pihak atas tahi alam pun. Dalam syurga ni apa yang nak suruh ni dapat. Apa yang nak suruh nak dapat. Hak kita nak. Kita ini. Dan yang terlebih sedap sekali daripada nikmat syurga itu. Melihat akan wajah Allah. Rabbil Jalil. Saat yang paling sedap. Saat yang paling lazat. Di saat memandang Allah. Lagu mana kita tak tahu. Orang yang bukan ahli lah, dia tak berbahasa lagi, dia tak sabar dia berdari. Tapi nanti di akhirat, di saat tajali Allah, kita balik dengan Allah bidadari. Bidadari Tuhan yang buat bercantik. Yang buat bidadari, kita tak tahu lah ke mana. Bukan kita nak bayar Tuhan macam orang dah. Tapi kita kena faham. Cantik Tuhan, cara Tuhan. Allah dia mengaku, dia jamal. Innahu jamal. Nah, dia jamal. Cantik Tuhan, cara Tuhan. Cantik manusia, cara manusia. Cantik bunga, cara bunga. Cantik kucing, cara kucing. Cantik binatang, cara binatang. Jadi kita kata bila Allah cantik, cantik macam orang. Bunga pun cantik juga. Kan? Bunga cantik, cantik orang pula. Cantik lelaki dengan perempuan lain. Betul tak? Kita mau muka-muka lelaki tu muka cantik macam perempuan. Itu pandang apa ini? Ataupun perempuan apa ni tampan macam lelaki. Itu dia pergi bang. Dia pergi bang. Tombol eh tau. Muka jantan. Kita orang tak mau. Muka bini kita macam arti lelaki yang sisir. Tak mau. Tak sama. Kambing cawa kambing semua. Bunga pemandangan cawa dengan bidadari cantik cara bidadari. Allah dah bagi tanda tidak akan. Tapi dia pengen wazia dan tu husna dan Quran sebut. Dia tu husna ni kata ulama ialah di saat dapat memandang Allah. Lagu mana dah? Mau kita tak rindu. Ni kita tak apa-apa nak ingat Tuhan. Tak apa hari tu Tuhan hari-hari ni. Dia nak tu. Dia nak tengok Tuhan. Dia nak jumpa dengan Tuhan. Hidup rindu rendah lama dah. Kita tak apa rindu rendah. Yang tu dia nak syurga, dia nak bidadari, dia nak Tuhan, nak buat ni rindu rendah dengan Tuhan. Dia nak tengok Tuhan.
buat ni cantik. Bila nak tengok Tuhan tu mesti dalam syurga. Dia nak tengok Tuhan dalam syurga. Kita nak tengok syurga. Boleh tengok syurga, kadang tak ada tengok Tuhan. Ada orang macam-macam bertabak dalam akhirat dan yang satu ni. Ada orang masuk syurga dan dia tak ada mana Allah. Ada orang yang dalam syurga seminggu sekali. Ada yang melihat sehari sekali. Ada yang melihat sebulan sekali. Ada orang yang melihat setiap saat, setiap malam. Ha. Jadi kalau kita minta nak masuk syurga, ambil tengok syurga, Tuhan dia tengok. Tapi puak ni cantik. Dia minta nak tengok Tuhan, dia tengok Tuhan mesti dalam syurga. Mana dia tengok Tuhan dalam neraka? Orang cerdik, orang cerdik itu. Kita tak pada cerdik di dalam syurga. Dalam syurga. Alah ke mana kita tak tahu cerita tak ni kan? Habis kan? Allahumma ja'alna min ahli jannah. Di doa tu. Wala taj'alna min ahli nar. Ya Allah, jadikanlah kami di pada ahli syurga. Dan jangan kamu jadikan kami di pada ahli neraka. Ha, apa lagi? Allahumma ba'id bainana. Ya Allah, jauhkan di antara kami. Wa baina khotayana, di antara kesalahan-kesalahan kami. Kama ba'adka. Sebagaimana kamu jauhkan. Bainal masyriq wal maghrib, di antara timur dan barat. Jauhkan dosa kami. Ha? Jauhkan di antara kami dengan dosa kami. Sebagaimana kamu jauhkan di antara timur dan barat. Allahumma khtim lana bisul khatimah. Ya Allah, taufikkanlah kami dengan dengan elok penutupan. Mana? Mati dengan cara yang baik. Wala takhtimna bisul khatimah. Jangan kamu tutupkan kami dengan tutupan yang buruk. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Amin. Amin. Telah selesailah pungutan.